yang harus Anda persiapkan tentunya yaitu foto target terbaru yang sudah dicetak atau di print. Kemudian lakukan puasa lebih dahulu selama 3 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa, dan tidak lupa saya doakan semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, diberi keberkahan, keselamatan, dan juga rezeki yang berlimpah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan ajarkan pada Anda cara melakukan water healing menggunakan media foto target ya. Nah, yang harus Anda persiapkan tentunya yaitu foto target terbaru yang sudah dicetak atau di print ya. Kemudian lakukan puasa lebih dahulu selama 3 hari, yang mana dimulai pada hari Selasa. Puasa yang dilakukan adalah puasa mutih. Sahur dan berbuka hanya dengan nasi putih dan minum air putih saja. Ya. Nah, langkah pertama, siapkan foto target, lalu bacakan mantra puter giling lewat foto sebanyak 99 kali ketika hendak tidur atau saat Anda bangun tidur. Ya. Nah, mantra puter gilingnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sun matek ajiku puter giling sukmo, tak jaluk guru kuasamu jabang bayini. Sebutkan nama target ya. Dilanjut, sukmamu linglung koyo peksi muter, mulio sangkan parang asalmu yaiku jabang bayini. Sebutkan nama Anda sendiri. Kemudian dilanjut, soko kersaning gusti, puter giling gumiling pitung bumi pitung langit, aku gulung-gulung padang terawangan katon teko lungging kudrat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, setiap membaca mantra 1 kali, langsung tiupkan pada foto target yang ingin Anda kembalikan cintanya tadi ya. Selanjutnya taruh atau simpan fotonya di bawah bantal Anda tidur. Nah, pada tengah malam bangun dan lakukanlah sholat hajat 2 rakaat ya. Setelah salam kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 333 kali sambil memegang dan memandang foto target. Nah, amalkan ilmu puter giling ini dalam 7 hari dan jangan sampai terputus. Insya Allah manfaatnya akan sangat luar biasa, yaitu untuk membalikan cinta seseorang. Nah, tapi namun bagi Anda yang ingin menggunakan cara lebih praktis dan efisien tanpa laku tirakat seperti di atas tadi, Anda bisa gunakan sarana spiritual yaitu mustika puter giling ya. Silakan hubungi kontak layanan saya di bawah ini. Dan itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini, saya bisa bagikan kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.